this. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب ده ada suara dalam. Ada suara dalam. Suara dalam. معاشر الإخوة والأخوات حفظني وحفظكم الله تعالى. الحمد لله pada pagi hari ini, di hari yang kedua dari kegiatan kajian kita dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, kita kembali berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal, untuk kita mengkaji tentang fikih puasa. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, ada tulisan ringkas yang alhamdulillah Allah mudahkan kami untuk menuliskannya. Insyaallah taala ini akan kita bahas secara ringkas sebab waktunya sangat terbatas. Ya, insyaallah taala kita akan membahasnya poin demi poin. Baik, pada tulisan ini ikhwah sekalian ada 9 pembahasan. Yang pertama, kita mulai saja. Yang pertama,
tentang definisi puasa. Pembahasan pertama adalah definisi puasa. Puasa secara bahasa bermakna al-imsak, menahan. Jadi secara bahasa puasa bermakna menahan. Ya, al-imsak. Salah seorang ahli bahasa, yakni Abu Ubaidah Ma'mar ibn al-Muthanna rahimahullah wa ghafara lahu, menjelaskan makna puasa secara bahasa adalah kullu mumsikin anit ta'ami au kalamin au masirin fahuwa sha'im. Kata beliau, semua orang yang menahan dari makan atau berbicara atau berjalan, maka itu dikatakan orang yang berpuasa secara bahasa. Jadi kalau puasa secara bahasa, shaum secara bahasa, maknanya lebih luas. Ya, sebab mencakup semua yang ditahan. Menahan makan, menahan minum, menahan berjalan, menahan berbicara. Ini makna secara bahasa. Adapun makna as-saum secara istilah, menurut ulama ahli fiqh, ya, diterangkan oleh beberapa ulama makna puasa itu secara istilah. Namun definisi yang sangat bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Syarhul Mumti' jilid 6 halaman 310. Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan makna puasa secara istilah. Kata beliau, at-ta'abbudu lillahi bil-imsaki anil akli wasyurbi wasairil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Kata beliau, puasa itu adalah beribadah kepada Allah. Ini penting kalimat ini, beribadah kepada Allah. Iya. Sebab ada orang menahan, menahan sesuatu, menahan makan, menahan minum, tapi niatnya bukan beribadah. Niatnya misalnya untuk diet. Maka ini bukan puasa secara istilah. Jadi puasa secara istilah adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah. Apa ibadahnya? Yaitu menahan makan dan minum dan seluruh pembatal-pembatal puasa. Ini menahan makan, menahan minum, dan seluruh yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya waktu fajar sampai terbenamnya matahari. Iya. Jadi kalau makna secara istilah itu lebih sempit ruangannya, ya. Kalau secara bahasa tadi lebih luas. Dia menahan semua, segala sesuatu, termasuk berbicara, termasuk berjalan. Tapi kalau puasa secara istilah, yang ditahan adalah hal-hal yang tertentu saja yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, ya, seperti makan, minum, berhubungan suami istri, itu yang ditahan. Itu yang ditahan. Adapun berjalan, berbicara, ya, itu tidak disyariatkan ditahan, ya. Ya. Kemudian dimulai, kapan dimulai menahan? Dimulai dari terbitnya waktu fajar sampai terbenamnya matahari. Ini definisi puasa secara bahasa dan secara istilah. Yang kedua, pembahasan kedua, hukum puasa.
Taib, apa hukumnya berpuasa pada bulan Ramadan? Ya, di sini ikhwas kalian, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Para ulama telah bersepakat bahwa berpuasa pada bulan Ramadan hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Sebab dalil-dalil tentang wajibnya berpuasa itu sangat jelas dari Al-Qur'anul Karim dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun dari Al-Qur'an disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Ayatnya jelas, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, sebagaimana juga telah diwajibkan ya atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat jelas ya, menunjukkan wajibnya berpuasa. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Talha bin Ubaidillah, beliau berkata, Talha bin Ubaidillah beliau berkata, ya anna a'rabiyan jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Arab Badui, seorang Arab Badui, Arab yang tinggal di pegunungan, pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Arab ini, orang Arab Badui ini bertanya sesuatu kepada Nabi. Apa pertanyaannya? Dia berkata, ya Rasulullah, akhbirni bima yajibu alayya minas sawmi. Ya Rasulullah, tolong sampaikan kepadaku puasa apa yang Allah wajibkan kepadaku. Yang dia tanyakan adalah puasa yang wajib. Ya Rasulullah, akhbirni, kabarkan kepadaku, sampaikan kepadaku puasa apakah yang Allah wajibkan kepadaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, syahrul Ramadan, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Ya. Maka ikhwas kalian dan akhwat, ayat dan hadis yang kita sebutkan tadi ini merupakan dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa berpuasa hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Baik. Kapan puasa Ramadan ini disyariatkan? Kapan puasa Ramadan ini diwajibkan? Apakah telah diwajibkan puasa Ramadan ketika Nabi masih berada di Mekah, atau nanti Nabi berada di Madinah baru diwajibkan? Iya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhaddab, beliau berkata, "Shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadhana tis'a sinina. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Imam An-Nawawi, itu mengerjakan puasa Ramadan selama 9 tahun. Jadi Nabi mengerjakan puasa Ramadan itu selama 9 tahun. Li'annahu furida fi Sya'ban fi sanati tsaniyah. Karena puasa Ramadan itu, kata Imam Nawawi, itu diwajibkan pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Berarti berapa lama Nabi berpuasa? Diwajibkan pada tahun kedua dan Nabi meninggal pada tahun ke-11. Berarti 9 kali Ramadan. Ya, 9 Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa. Taib, ikhwas kalian, hafizakumullah, dari keterangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa atau nanti diwajibkan berpuasa ketika Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi ketika Nabi masih berada di Mekah tidak ada puasa Ramadan. Ya,
ketika Nabi masih berada di Mekah, itu tidak ada syariat berpuasa Ramadan. Kapan diwajibkan puasa Ramadan? Nanti setelah Nabi berhijrah ke Madinah, dan sudah 2 tahun lamanya Nabi berada di Madinah, baru diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Terus apa yang Nabi dakwahkan di Mekah kalau begitu? Ya tidak ada puasa, terus apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi dakwahkan kepada para sahabat? Maka jamaah sekalian, di Mekah itu Nabi SAW ya memfokuskan dakwahnya kepada tauhid. Memfokuskan dakwah kepada tauhid, menjelaskan kepada para sahabat ya pentingnya bertauhid dan bahaya melakukan kesyirikan. Ya, setelah mereka ya sudah mantap tauhidnya, baru kemudian Allah turunkan syariat-syariat yang lainnya. Kenapa? Sebab percuma seseorang disuruh berpuasa, disuruh mengerjakan sholat, akan tetapi tauhidnya belum bagus. Percuma seseorang melaksanakan puasa Ramadan, akan tetapi dia masih bergeliman dengan kesyirikan. Iya. Taib. Kemudian ikhwas kalian, hafidhakumullah, puasa itu ikhwas kalian, itu diterangkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, itu mengalami 3 kali proses. Jadi puasa itu mengalami 3 kali perubahan. Iya. Yang pertama kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa 3 hari setiap bulan. Jadi sebelum ada puasa Ramadan, ada puasa yang Nabi kerjakan, tapi tidak wajib ya. Puasa apa itu? Yaitu Nabi berpuasa 3 hari setiap bulan. Puasa apa namanya? Sebagian ulama ada yang mengatakan ayyamul bidh, puasa putih, tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Ini penafsiran sebagian ulama. Dan wa yasumu yauma Asyura, dan Nabi berpuasa pada hari Asyura. Jadi sebelum ada syariat berpuasa Ramadan, itu Nabi sudah mengerjakan 2 jenis puasa. Puasa 3 hari dalam 1 bulan dan puasa Asyura. Iya. Nah, apakah 2 puasa ini wajib waktu itu? Ya tidak. Yang benarnya puasa ini hanya puasa sunnah. Baik. Fa anzalallahu taala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam ila qawlihi ya ta'amu miskin. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa pada bulan Ramadan, sampai pada firman Allah tentang memberi makan. Ya, maka kata Mu'adz bin Jabal, fakana man syaa'a ay yasuma shama wa man syaa'a ay yuftira wa yut'ima kulla yawmin miskinan ajza'ahu dhalik. Baik. Maka pada awal turunnya ayat wajibnya berpuasa itu diberi pilihan. Sahabat diberi pilihan pada awalnya ya. Ya, siapa yang mau berpuasa, berpuasa. Tapi siapa yang tidak mau berpuasa, harus memberi makan orang miskin. Itu pada awalnya ya. Ini perubahan-perubahannya ini yang kita sampaikan ya. Jadi ketika ayat ini turun, jadi pertama puasa Asyura, kemudian puasa 3 hari. Setelah itu Allah turunkan ayat untuk mewajibkan berpuasa. Tetapi di sini masih diberi pilihan oleh Allah. Ya, siapa yang mau berpuasa silahkan. Ya, tapi siapa yang tidak berpuasa maka wajib untuk membayar fidyah. Dipaham ini? Taib. Maka berjalan turun ayat lagi. Turun ayat lagi kata Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Siapa di antara kalian yang menyaksikan atau mendapati bulan Ramadan, menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka tidak ada lagi pilihan, semuanya harus puasa.
semuanya harus puasa. Sebelumnya apa? Diberi pilihan, mau puasa silahkan, tidak mau puasa walaupun mampu ya, walaupun tidak, walaupun sehat tapi tidak mau puasa, dia harus membayar, membayar fidyah sebagai gantinya. Setelah itu turun ayat, turun ayat bahwa siapa yang mendapati Ramadan maka sudah semuanya harus, semuanya harus puasa. Tidak ada lagi pilihan kecuali orang yang sakit nanti ya. Kecuali orang yang sakit atau wanita yang hamil itu diberikan, diberikan keringanan. Tapi yang sehat, yang tidak ada udur, semuanya harus berpuasa dan tidak boleh lagi memilih. Tidak ada lagi pilihan. Paham ya? Baik. Kemudian kata Mu'adz ibn Jabal rahimahu radhiyallahu taala anhu. Baik. Iya. Ini perubahan yang kedua ya. Ini yang kedua. Sebab tiga kali perubahan. Kemudian yang ketiga, berikutnya yang ketiga, wa kanu ya'kuluna wa yashrabuna wa ya'tuna an-nisaa ma lam yanamu. Dan dulu pada awal diwajibkan untuk berpuasa ini, semuanya harus puasa. Dulu mereka boleh makan, boleh minum, dan boleh mendatangi istrinya selama mereka belum tidur. Jadi batas makan, batas minum, batas berhubungan suami istri itu batasnya sampai tidur. Malam ya namu, selama belum tidur malam. Ya. Fa idza namu umtuni'u. Kalau mereka sudah tidur dan terbangun, tidak boleh lagi makan. Faham ya? Ini awal-awal masya Allah perjuangan sahabat. Ya, kalau sekarang sampai kapan dibolehkan makan? Sampai kapan batas makan, minum dan berhubungan? Sampai terbit waktu fajar. Kalau dulu tidak, dulu tidak, batasnya sampai tidur malam. Kalau mereka sudah tidur dan bangun, tidak boleh lagi makan. Seandainya mereka tertidur jam 8, bangun jam 9, tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi berhubungan, tidak boleh lagi minum. Harus menahan. Dipahami ya? Jadi makanya dulu itu jangan cepat-cepat tidur. Masya Allah. Taib. Terus kenapa berubah? Kenapa bisa berubah? Dan kita merasakan sekarang nikmatnya ya. Coba kalau kita yang merasakan ini ikhlas kalian. Saya, kita bayangkan kalau kita merasakan ini syariat. Ya, setelah buka, makan minum, batasnya sampai tidur saja baru batas makan minum sampai tidur. Kalau sudah tidur enggak boleh lagi makan. Nah, itu berat itu. Berat. Ya, batasnya sampai makan sampai tidur. Diberi saja batas sampai subuh, orang masih berat. Orang masih merasakan berat. Ya, ini sahabat jamaah sekalian. Nah, kenapa bisa terjadi perubahan? Kata Mu'adz ibn Jabal, "Tsumma inna rajulan minal ansar yuqalu Sirmah." Kemudian ada seorang sahabat laki-laki dari kalangan Ansar yang bernama Sirmah. Ada seorang sahabat laki-laki dari Ansar yang bernama Sirmah. Iya. Sirmah ini adalah kana ya'malu shaiman hatta yumsi. Sirmah ini adalah sahabat yang pekerjaannya berat. Dia profesinya atau pekerjaan sehari-harinya itu berat. Dan dia bekerja dari pagi sampai menjelang maghrib, sampai sore menjelang maghrib. Iya. Maka suatu ketika dia pulang dari bekerja, Sirmah ini pulang dari bekerja, ikhwas kalian, sampai di rumah mau berbuka, kan begitu, mau buka puasa. Dia bertanya kepada istrinya, a'indaki ta'am? Dia tanya istrinya, a'indaki ta'am? Apakah kamu punya makanan?
Dia tanya istrinya, apakah kamu punya makanan untuk berbuka ini? Apa jawaban istrinya? La, tidak ada. Tidak ada makanan untuk berbuka. Iya. Itulah kehidupan sahabat. Itulah kehidupan sehari-hari para sahabat. Iya, jangankan untuk makan sehari-hari, untuk berbuka puasa saja itu berat bagi mereka. Ini ditanya, ada makanan untuk berbuka? Tidak ada makanan untuk berbuka. Masya Allah. Iya. Kemudian sang istri berkata, walakin antaliku fa'atlubu laka, akan tetapi wahai suamiku, aku akan pergi mencarikan kamu makanan untuk buka. Ya, sini sebenarnya banyak sekali faedahnya dari kisah ini, banyak faedah yang kita bisa ambil ikhwas kalian. Bagaimana kehidupan rumah tangga para sahabat, bagaimana kesabaran mereka dalam berumah tangga walaupun penuh dengan kekurangan. Coba antum lihat sahabat ini ya, pulang tanya ada makanan. Ya, padahal sudah berusaha ini. Bayangkan kerja dari pagi sampai sore. Ya, ternyata rezeki yang Allah berikan tidak mencukupi, mereka sabar. Yang pasti mereka sudah berusaha dan menempuh yang halal. Mereka sabar. Kemudian sang istri ketika ditanya ada makanan, apa jawaban sang istri? Tidak ada. Tidak ada. Tetapi aku akan pergi mencarikan makanan. Masya Allah. Lihat istri yang baik seperti itu. Istrinya, suaminya pulang, dilihat suaminya capek. Kan begitu. Suaminya lelah, maka sang istri mengatakan, sudah kamu istirahat, saya pergi cari makanan untuk kamu. Iya. Kemudian sang istri juga bersabar. Bersabar. Kalau kita lihat ceritanya ini, berarti sang istri dari tadi tidak makan ini. Sebab jangankan untuk makan, untuk berbuka saja tidak ada ini. Sang istri bersabar menunggu suami pulang, menunggu makanan datang. Datang suami tidak ada makanan, dia cari makanan. Masya Allah. Dan istri di sini tidak marah. Istri tidak, kenapa kamu pulang tidak bawa makanan? Pulang cari makanan lagi. Kita dari tadi kelaparan. Kan tidak begitu ya? Tidak. Ada makanan? Tidak ada wahai suamiku, tapi duduklah, saya yang akan pergi mencari makanan. Kamu sudah capek, waktunya istirahat, salah yang keluar. Masya Allah. Ya, maka keluarlah sang istri mencari makanan. Karena sang istri terlalu lama di luar, ya, lama sekali sang istri cari makanan. Masya Allah. Ya, maka Sirmah, sampai waktu isya istri belum datang, maka Sirmah salat isya. Begitu selesai salat isya, assalamualaikum, assalamualaikum, dia tidak tahan lagi menahan ngantuk. Capek orang bekerja, ngantuk dia, tertidur. Tertidurlah sahabat Sirmah dalam keadaan belum berbuka puasa. Ketika Sirmah tertidur, datanglah sang istri membawa makanan. Datang sang istri membawa makanan. Apa kata sang istri? Haibatan lak, wahai suamiku, alangkah kasihannya kamu. Iya, kasihan ya. Kasihan. Kenapa? Mau dibangunkan percuma. Sebab kalau dibangunkan tidak boleh makan. Iya. Tidak bisa dibangunkan lagi. Sebab kalaupun dibangunkan tidak bisa makan. Lebih baik disuruh tidur saja supaya istirahat. Ya, padahal makanan sudah datang, sementara dia tertidur. Tapi ikhwas kalian, maka falamma intasafa an-nahar, ya, akhirnya sang suami tadi tidur, bangun di pagi hari, tidak boleh makan sahur ya, tidak ada makan sahur. Akhirnya sang suami pergi lagi bekerja dalam keadaan masih belum berbuka ini. Masya Allah. Sudah lama menahan puasa ini. Keluar bekerja. Falamma intasafa an-nahar, tatkala telah tiba siang hari,
telah datang waktu siang hari, waktu duhur, apa yang terjadi? Sirma gusya alaihi, sirma pingsan. Pingsan sahabat. Kenapa tidak tahan ya? Bagaimana tidak? Dari kemarin tidak makan, pekerjaan berat, tukang batu misalnya. Bagaimana tidak pingsan sahabat ini? Subhanallah, dia tahan dirinya. Ini juga pelajaran bagi orang-orang sekarang yang mengatakan kalau profesinya tukang batu boleh buka. Tidak ada. Tidak ada keringanan dalam agama kalau tidak sakit. Ya. Sahabat ini menahan, tetap menahan sampai pingsan dia. Tatkala dia pingsan, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejadian ini. Masya Allah, ketika sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejadian ini, turunlah firman Allah. Turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimus siyama ilal layli, dan seterusnya. Apa kata Allah? Sekarang silahkan makan, silahkan minum sampai jelas antara benang hitam dan benang putih, yaitu waktu fajar. Nah, inilah yang kita rasakan ikhwas kalian. Nah, sekarang ini boleh kita makan, boleh kita minum, sampai kapan batasnya? Sampai waktu subuh. Ya, ini jasanya siapa ini? Jasanya sahabat yang bernama Qais ibn Sirmah. Makanya kita harus menghormati para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang paling banyak jasanya terhadap orang-orang yang datang setelahnya. Ya, ini sahabat yang mungkin tidak pernah kita dengar namanya. Mungkin baru kita dengar namanya ya, Sirmah. Masya Allah, tapi alangkah besar jasanya kepada kita semua. Ya, coba kalau tidak ada Sirmah, tidak ada kejadian ini, kira-kira apa yang terjadi? Masya Allah. Baik. Ikhwas kalian, berikutnya pembahasan kedua tadi, hukum berpuasa. Itu wajib ya. Sekarang yang ketiga, hukum meninggalkan puasa. Apa hukumnya kalau orang sengaja meninggalkan puasa, tidak mau puasa? Sudah tahu hukumnya wajib tapi tidak berpuasa. Ya, kenapa tidak puasa fulan? Malas. Kenapa tidak puasa? Haus. Lapar dan seterusnya. Nah, apa hukumnya orang yang tahu hukumnya tapi dia tinggalkan, sengaja dia tinggalkan puasa? Perhatikan keterangan dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala berkata, "Wa indal mu'min muqarrar anna man taraka shaum Ramadan min ghairi udrin annahu syarrun min az-zani." Para ulama telah sepakat bahwasanya barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada udur, tanpa ada udur dia tinggalkan, dia tidak sakit, dia tidak safar, dia bukan wanita haid, tidak nifas, dia tinggalkan tanpa ada udur. Apa yang disepakati ulama? Kata para ulama, bahwa orang yang meninggalkan puasa tanpa ada udur, maka dia jauh lebih jelek daripada para pezina. Itu disepakati ulama tentang besarnya dosanya. Orang yang meninggalkan puasa dalam keadaan sengaja tanpa ada udur, maka ulama telah sepakat bahwa dia lebih jelek daripada para pezina. Iya, ada laki-laki yang tidak sakit, tidak safar, badannya kuat tapi tidak berpuasa, maka ulama mengatakan dia lebih jelek daripada pezina. Ada perempuan yang tidak sakit, tidak safar, tidak haid, tidak nifas, tapi dia tidak berpuasa, maka kata para ulama jauh lebih jelek daripada para pelacur. Ini bahaya. Kemudian wa mudminul khamri, dan sepakat ulama dia lebih jelek daripada pecandu khamar. Bukan peminum khamar ya, bukan peminum, tapi pecandunya yang sudah kecanduan dengan khamar. Iya. Bal yushakkuna fi islamihim, bahkan kata para ulama, orang-orang yang sengaja meninggalkan puasa itu diragukan keislamannya.
sudah diragukan keislaman kamu muslim atau tidak itu. Iya, muslim atau tidak? Muslim saya. Kenapa tidak puasa? Iya. Yang puasa itu muslim, sebab Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, puasalah kalian. Iya, kalau kamu tidak mengaku beriman, ya jangan berpuasa. Ya, makanya beliau mengatakan sepakat ulama bahwa orang yang meninggalkan puasa tanpa ada uzur itu telah diragukan keislamannya. Hati-hati, bukan kita mengatakan kafir ya. Kita tidak mengatakan kafir, tapi diragukan keislamannya. Iya. Lihat di situ ikhwas kalian, di situ ada maratibul ijma ya. Coba lihat maratibul ijma karya Ibnu Hazm, bukan Ibnu Hazim ya. Ibnu Hazm, tidak ada i-nya. Ibnu Hazm, halaman 70. Iya. Baik. Kemudian berikutnya, pembahasan berikutnya yang keempat, orang-orang yang diwajibkan berpuasa. Tadi kita sudah katakan bahwa puasa itu wajib ya. Nah, kepada siapa diwajibkan? Apakah semua orang wajib? Nah, diterangkan di sini, orang-orang yang diwajibkan berpuasa. Yang pertama, muslim. Orang yang diwajibkan berpuasa adalah yang muslim saja. Adapun yang non-muslim tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Siapa yang dipanggil? Siapa yang dipanggil? Orang yang beriman. Siapa yang diwajibkan? Orang yang beriman. Ya, maka orang kafir tidak diwajibkan. Adapun orang-orang kafir tidak diwajibkan berpuasa. Jika mereka berpuasa, maka tidak diterima puasa mereka dan seluruh amal kebaikan mereka karena kekafirannya. Ya, namun apabila mereka tidak berpuasa, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jeleknya jadi orang kafir. Ya, kenapa? Tidak wajib puasa. Tidak wajib. Kalau mereka berpuasa walaupun ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya tidak diterima, tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena kekafirannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 54, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah mereka. Disebutkan di sini sedekah ya, tapi mencakup seluruh amal kebaikannya. Tidak ada yang menghalangi sedekah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena mereka telah kafir. Itu yang menyebabkan amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau mereka tidak melaksanakan puasa, ya, jadi kalau mereka berpuasa tidak diterima, tidak ada pahalanya. Tapi kalau mereka tidak berpuasa, kalau mereka tidak berpuasa dan memang tidak wajib, maka mereka akan disiksa oleh Allah karena meninggalkan puasa. Paham ini? Jadi ada siksaan lain, ada siksaan khusus karena dia meninggalkan kewajiban. Padahal tidak wajib, tapi ketika dia tinggalkan itu puasa, maka dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia meninggalkan puasa. Salat, apakah salat wajib bagi mereka? Tidak diwajibkan oleh Allah, kan begitu. Tapi ketika mereka tidak salat, maka mereka disiksa oleh Allah karena mereka tidak salat. Karena mereka tidak salat. Apa dalilnya? Lihat surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Ini orang-orang kafir. Maka mereka ditanya, "Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Apa sebabnya Allah masukkan kalian ke dalam neraka Saqar?" Apa jawaban mereka? Qalu, mereka mengatakan,
lam nakum minal musallim. Dulu ketika kami hidup di dunia bukan termasuk orang-orang yang salat. Karena kami dulu ketika di dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Ternyata itu sebabnya Allah masukkan mereka ke dalam neraka sakar. Iya, masya Allah. Taib. Inilah musibah ketika seseorang bukan muslim. Ya, makanya kemarin kita sampaikan bahwa ketika Allah memberikan hidayah kepada kita untuk masuk Islam, maka itu merupakan nikmat besar. Ya, nikmat besar. Akan tetapi ikhwah sekalian, ya, termasuk indahnya Islam ketika orang kafir itu masuk ke dalam Islam. Kalau mereka masuk ke dalam Islam, ya, maka seluruh amal-amal kebaikan yang pernah dia lakukan, ya, yang sebelumnya tidak diterima karena kafir, tapi ketika mereka masuk Islam, maka seluruhnya langsung tercatat pahala. Dipahami? Karena keislamannya. Yang dulu misalnya bersedekah tidak diterima. Kenapa? Karena kafir. Tapi ketika dia masuk Islam dan sedekahnya ikhlas, maka langsung tercatat pahala sedekahnya. Ketika dulu dia pernah berbuat kebaikan kepada tetangganya, tapi kafir, tidak diterima kebaikannya. Tapi ketika dia masuk Islam, tercatat dia berbuat kebaikan. Ya, apa dasarnya? Dasarnya adalah sebuah hadis. Ada seorang sahabat yang ingin masuk Islam, namun mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan kebaikanku dulu yang saya lakukan ketika saya masih jahiliyah? Apa kata Nabi? Aslamta ala ma aslafta minal khairi. Kamu telah masuk Islam membawa seluruh kebaikan-kebaikanmu dulu. Kamu telah masuk Islam membawa seluruh kebaikan-kebaikan yang pernah dulu kamu lakukan ketika masih jahiliyah. Baik. Kemudian berikutnya, orang-orang yang diwajibkan berpuasa adalah yang sudah balig muslim dan sudah balig. Iya. Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin." Diangkat pena dari tiga orang. Salah satunya apa? An-sabi hatta yakbura. Dari anak kecil sampai dia besar, sampai dia balig. Ya. Jadi anak yang masih kecil belum balig itu tidak diwajibkan berpuasa. Ya. Adapun anak kecil yang belum balig maka tidak diwajibkan baginya berpuasa. Namun hendaknya mereka apa? Hendaknya mereka dibiasakan, ya, dilatih. Hendaknya mereka dilatih dan dibiasakan berpuasa dan melakukan amal soleh semenjak mereka masih kecil. Ya, dan ini banyak perintahnya dalam agama. Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u. Apa? Perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk salat. Ya, padahal mereka masih berusia berapa? 7 tahun, ya. Dan wadribuhum, pukullah mereka ketika mereka berusia 10 tahun. Ini belum balig. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memerintahkan kita untuk membiasakan mereka beramal ketika mereka masih kecil. Dan itu juga dilakukan oleh para as-salaf, dilakukan oleh para sahabat. Ya, seperti yang diceritakan oleh Rubayyah bintu Muawwid. Kata Rubayyah bintu Muawwid, "Wa nusawwimu sibyanan as-saghir minhum." Ya, kami dulu biasa melatih anak-anak kecil kami berpuasa. Kami biasa melatih anak-anak kecil kami berpuasa. Ya, maka kami membawa mereka ke masjid. Nah, ini as-salaf, ya. Bagaimana cara membiasakan anak-anak mereka berpuasa? Anak-anaknya dibawa ke masjid. Ya, bukan dibawa ke tempat main game. Ya. Tapi sebab ini mau dibiasakan anak-anak, dibawa ke tempat-tempat yang baik. Kemudian wa naj'alu lahumul lu'bata minal ihni. Kami buatkan mainan. Jadi dibuatkan mainan anak-anak itu, dibuatkan mainan yang terbuat dari kapas. Dibuatkan beberapa mainan, 1 2 3 berapa jumlah, ya. Kemudian dibawa ke masjid dengan mainannya. Enggak apa-apa. Ini ulama salaf, ya, sahabat. Dan dibawa anak-anak kecil ke masjid, ya, dibawakan mainan.
mainan-mainan yang syar'i tentunya. Taib. Fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am, maka jika salah seorang dari anak-anak kami menangis, a'tainaha iyyahu indal iftar, maka kami berikan mainan itu ketika mereka mau buka. Nah, jangan buka, ini ada mainan. Saya kasih satu ya. Berhenti lagi menangis. Iya. Terus kalau menangis lagi mau makan, dikasih lagi mainan itu. Kan beberapa mainan dibuatkan ya, kasih lagi. Sampai akhirnya tiba waktu berbuka. Itu kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, kebiasaan dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'a. Baik. Hanya saja para ulama as-salaf memberikan peringatan kepada kita ya. Ya, bahwa kata Syekh Ibn Utsaimin, kalau anak itu dibiasakan berpuasa ternyata menimbulkan dharar bagi anak, itu tidak boleh disuruh puasa, harus buka. Kalau menimbulkan dharar bagi anak itu, ya, itu harus disuruh, tidak boleh disuruh berpuasa. Demikian kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Dan Al-Imam Al-Khiraqi itu menyebutkan bahwa ya, anak kecil itu sudah bisa dibiasakan berpuasa in balaga sinnul ashar, ketika dia sudah mencapai usia 10 tahun itu sudah bisa. Ketika sudah mencapai usia 10 tahun sudah bisa dibiasakan berpuasa. Tapi kalau anak masih 5 tahun di bawah itu, ya jangan dibiasakan berpuasa penuh. Ya, kemungkinan dia tidak mampu ya, setengah-setengah saja, tidak masalah. Ya, dan lihat kondisi anak kita. Sebab ada kejadian ikhwas sekalian, ini kejadian nyata. Ya, ada pernah terjadi di Makassar kalau tidak salah. Dia memaksa anaknya berpuasa. Ya, anak itu minta, saya lapar sekali nih, mau makan. Kata ibunya, tahan sedikit lagi. Ya, terus ibu anaknya minta, ya nggak tahan lagi saya. Akhirnya sang anak itu pergi tidur. Ya, ketika dia bangunkan anaknya meninggal. Itu kejadian. Ternyata anak itu kurang cairan, anak itu ya, dehidrasi dia, meninggal dia. Ya, ini perlu kita lihat juga anak kita ya, kemampuannya bagaimana, apalagi dia belum balik. Baik. Ini orang tua lebih tahu. Kemudian berikutnya berakal. Ya. Orang yang diwajibkan berpuasa muslim, balig dan berakal. Maka orang yang gila tidak ada kewajiban berpuasa. Yang diwajibkan berpuasa hanya yang waras akalnya. Adapun orang gila tidak diwajibkan berpuasa. Antum bisa lihat hadisnya ya, pada riwayat An-Nasa'i nomor 3432. Kemudian yang berikutnya, mampu berpuasa. Maka orang yang tidak mampu berpuasa seperti orang sakit, kan tidak mampu ya, atau musafir dan yang lainnya, maka mereka tidak diwajibkan berpuasa ketika mereka sakit dan safar. Jadi kapan mereka diwajibkan? Ketika mereka sudah mampu. Pada saat mereka tidak mampu karena sakit, maka mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Boleh berbuka, sebab tidak wajib. Kenapa? Karena mereka tidak mampu pada saat itu. Tetapi kapan mereka ada kemampuan, maka harus untuk berpuasa, mengganti puasanya. Baik. Ada pertanyaan mungkin ikhwah sekalian berkaitan dengan poin yang keempat ini, mampu berpuasa. Wajib kalau mampu. Nah, bagaimana dengan orang yang profesinya pekerja berat? Iya. Kadang mereka mengatakan saya tidak mampu puasa. Kenapa? Pekerjaannya berat. Seperti apa contohnya pekerjaan berat itu? Hah? Hah? Contohnya apa itu pekerjaan-pekerjaan berat yang kesulitan orang berpuasa? Pekerja bangunan. Itu berat itu. Ya, mencampur semen di siang hari yang sangat berat itu. Atau tukang becak misalnya, tukang bawa becak. Sekarang kan bawa apa ya? Bentor ya. Dulu kan tukang becak, mungkin masih ada sekarang yang bawa becak itu.
Itu juga termasuk pekerjaan berat itu. Apalagi kalau dia bawa becak di daerah pegunungan. Yang menanjak, yang menurun. Seperti di Enrekang ya. Masya Allah. Bawa becak di situ. Nah, daerah-daerah pegunungan itu berat. Nah, bagaimana hukumnya dia ini? Bolehkah berbuka? Apakah termasuk orang yang tidak diwajibkan berpuasa atau bagaimana? Hah? Kira-kira bagaimana ini? Siapa tahu ada yang bertanya kepada antum, bagaimana saya ini? Saya ini tukang becak. Kalau saya tidak bawa becak, makan apa keluarga? Tapi kalau saya bawa becak, sudah sanggup saya berpuasa. Bolehkah saya, apakah tidak wajib bagiku berpuasa? Hah? Apa kira-kira jawabannya? Boleh? Baik. Ikhwas sekalian, ada fatwa dari Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala. Taib. Beliau menjelaskan dalam fatwa itu, saya simpulkan saja sebab panjang. Orang yang kondisinya seperti ini, wa ashabul a'mal syaqqah, ya, kata beliau, orang yang profesinya berat, pekerjaannya berat, dakhiluna fi umumil mukallafin. Mereka masuk dalam keumuman mukallaf, masuk dalam kategori mukallaf, terbebani kewajiban, tetap diwajibkan berpuasa. Walaisu fi ma'nal marad wal musafir. Mereka tidak masuk pada golongan sakit dan musafir. Jadi mereka tetap masuk dalam kategori apa? Wajib untuk berpuasa. Iya, jadi tetap harus berpuasa. Iya. Wa man ittarra minhum lil fitri athna'a an-nahari fayajuzu lahu ay yuftira bima yadfa'u ittirarahu. Tetapi ketika dia berpuasa, kemudian di siang hari dia bekerja, ya, terjadi darar padanya, terjadi darar, ya, membahayakan dirinya kalau dia lanjutkan puasanya, maka kata beliau, di situ boleh baginya berbuka. Kenapa boleh? Dalam rangka menolak darurat. Sifatnya darurat di situ. Sebab kalau dia tidak buka, bahaya, membahayakan dirinya karena pekerjaannya, maka dia boleh berbuka. Kenapa? Posisinya darurat di situ. Iya. Dan ketika dia berbuka, dia hanya boleh berbuka sesuai dengan kadar daruratnya. Dipahami? Setelah itu dia harus berhenti makan dan menahan lagi puasanya. Faham? Dan hari itu harus dia ganti. Harus diqadha hari itu. Dipahami? Baik. Iya, jadi saya simpulkan keterangan dari beliau. Jadi orang yang kondisinya seperti tadi, amalannya berat, itu tetap di malam hari harus bangun. Harus makan sahur untuk niat puasa besok. Ya, sebab dia diwajibkan puasa, termasuk orang diwajibkan. Jadi dia tetap bangun makan sahur, kemudian niatkan puasa besok. Kemudian berangkat kerja. Ya. Ketika dia bekerja, ternyata datang daruratnya. Dalam arti apa darurat itu? Membahayakan dirinya kalau tidak buka, ya. Membahayakan, bisa jadi dia pingsan, bisa jadi akan sakit atau bagaimana, sebab pekerjaannya berat. Maka di situ boleh dia apa? Boleh dia berbuka. Ya. Tayyib. Kemudian pada saat dia berbuka, apakah dia boleh berbuka sepuasnya? Boleh berbuka sepuasnya? Tidak boleh. Tetapi dia hanya berbuka sesuai dengan kadar darurat. Namanya darurat, ya. Darurat itu tuqaddaru biqadariha. Sama seperti antum ke hutan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, yang ada cuma daging babi. Bolehkah antum makan daging babi itu? Boleh, karena darurat. Tapi bolehkah antum makan sampai kenyang? Tidak boleh, sebab darurat itu sesuai dengan kadar daruratnya, untuk menghilangkan kematian saja, untuk menghilangkan bahaya saja.
Tapi kalau sudah dimakan dan sudah sudah menutupi kebutuhan, maka sudah harus berhenti. Ya, sebab dia darurat. Ya, maka sama di sini ikhwas kalian, ketika dia berbuka maka tidak boleh berlebih-lebihan, tapi dia hanya berbuka sesuai dengan kadar daruratnya. Faham ini? Kemudian setelah itu dia harus menahan, tidak boleh lagi makan, menahan, dia tahan. Ya, sama seperti orang berpuasa lagi. Dan hari itu harus dia ganti. Baik, itu fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, ketua dewan fatwa Majelis Ulama Saudi Arabia. Baik. Bisa difaham ya? Tentang orang yang profesinya pekerjaan berat tadi, bisa disimpulkan. Bisa ya? Jadi tidak boleh pekerja berat itu, pekerja bangunan, ya, di pagi hari bawa kopi. Persiapan tidak boleh ya, tidak boleh bawa persiapan. Ya, sebab kalau dia sudah disiapkan, sudah ada niat untuk buka itu. Ya, tidak boleh bawa persiapan. Ya, baik. Sebab kalau dia bawa persiapan, berarti dia tidak berniat untuk berpuasa namanya. Ya, baik. Tapi sudah ada niatnya untuk macam-macam. Baik. Berikutnya ikhwas kalian, selesai pembahasan keempat. Pembahasan yang kelima. Apakah dia kena hukum safar, musafir, atau tetap bukan? Dia kena hukum musafir, sebab dia posisinya safar. Maka dia boleh berbuka dan boleh berpuasa, tergantung keadaannya. Kalau dia mau puasa, boleh. Kalau dia mau buka, juga boleh. Iya, nanti kita bahas tentang masalah itu. Kemudian yang kelima, syarat sahnya puasa. Apa syarat sahnya puasa? Di situ disebutkan niat. Dia harus berniat ketika berpuasa. Puasa yang tidak didasari dengan niat maka tidak sah. Orang berpuasa tapi tidak berniat maka puasanya tidak sah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu sahnya tergantung dengan niat. Kemudian ikhwas kalian, niat itu tempatnya di hati. Niat itu tempatnya di mana? Di hati, bukan di lisan, dan tidak disyariatkan dilafadzkan. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, sengaja saya bawakan ucapan Al-Imam An-Nawawi di sini, walaupun banyak ucapan ulama lain, sebab Al-Imam An-Nawawi itu termasuk tokoh besar ulama yang bermadhab Syafi'i. Iya, sebagian di negeri kita selalu menisbahkan kepada madhab Syafi'i bahwa disyariatkan melafadzkan niat. Maka perhatikan ucapan tokoh besar ulama yang bermadhab Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau berkata, "La yashihhu shaumu illa bi niyyatin." Kata Al-Imam An-Nawawi, tidak sah puasa kecuali dengan niat. Wa mahalluhal qalbu, dan tempat niat itu dalam hati. Kata Imam Nawawi, tidak sah puasa itu kecuali dengan niat. Wa mahalluhal qalbu, dan tempatnya niat itu di dalam hati, bukan dilafadzkan. Baik. Ya, tentang masalah niat ini ikhwas kalian, ini perkara yang butuh untuk kita terangkan tentang melafadzkan niat ini. Ya, sebab banyak terjadi kesalahan fatal dari sebagian kaum muslimin akibat salah dalam memahami niat. Sebagian orang, ya, ada kita dapatkan di pagi hari makan minum. Di pagi-pagi hari makan minum sarapan. Ketika ditanya, "Kenapa Bapak tidak puasa?" Dia mengatakan, "Saya lupa berniat." Dia katakan, "Saya lupa berniat." Dipahami? Baik. Maksudnya apa, Pak? Lupa berniat maksudnya Bapak kesiangan tidak makan sahur? Tidak. Saya makan sahur. Saya tetap makan sahur. Bahkan jam 12 sudah makan sahur.
Tetapi lupa saya berniat ketika makan sahur. Nah, ini kan aneh. Dia sudah bangun, sengaja bangun untuk makan sahur untuk puasa besok. Kan begitu. Niatnya dia makan sahur untuk apa? Untuk puasa. Tapi dia berkata, saya lupa berniat. Masya Allah. Padahal ketika dia terbangun dari tidur, kemudian makan sahur, itu otomatis sudah ada niat mau puasa besok. Tapi dia katakan, saya lupa berniat. Maka kita tanya, maksudnya bagaimana Pak? Lupa berniat. Anu, tadi saya lupa baca, ketika makan lupa baca, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan lillahi ta'ala. Ternyata itu yang dimaksud dengan niat, dan itu yang dia anggap menentukan sahnya puasa. Lafadznya itu kalau tidak dilafadzkan dianggap itu tidak sah. Faham ini? Maka perhatikan, Al-Imam Nawawi berkata, jika seseorang telah meniatkan puasa di dalam hatinya dan tidak melafadzkannya, maka puasanya sah. Kata Al-Imam Nawawi, fa in nawa bi qalbihi wa lam yatalaffaz bi lisanihi ajza'ahu. Kata beliau, dan jika dia telah berniat dengan hati namun dia tidak melafadzkan dengan lisannya, maka itu sudah sah. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhaddab jilid 3 halaman 277. Baik, ikhwah sekalian. Tentang masalah niat ini melafadzkan, ya. Niat itu bahasa Arab, ya. Niat itu bahasa Arab. Apa artinya itu niat? Niat itu kalau kita melihat ke kamus-kamus bahasa Arab, maka mereka mengatakan niat itu artinya al-qasdu. Al-qasdu artinya apa? Keinginan, kemauan, keinginan. Itu artinya niat, keinginan. Iya. Sekarang ketika kita mengatakan keinginan, itu di mana tempatnya itu keinginan? Keinginan. Kan di sini, ya. Iya, makanya niat itu bahasa Arab itu artinya keinginan yang ada dalam hati. Kalau diucapkan nawaitu atau salli, itu bukan niat dalam bahasa Arab namanya. Dalam bahasa Arab ketika dilafadzkan dengan lisan, itu dalam bahasa Arab namanya al-lafdu. Bedakan, ya. Kalau an-niyatu artinya al-qasdu di sini. Tapi kalau diucapkan namanya al-lafdu. Apa artinya al-lafdu? Lafat. Lafat namanya, bukan niat itu. Dipaham, ya? Sementara dalam hadis apa? Innamal a'malu bin niyat. Nabi tidak mengatakan innamal a'malu bil lafdi. Amalan itu sah dengan dilafadzkan, tidak. Tapi Nabi mengatakan amalan itu sah dengan adanya niat. Iya. Dan ikhwah sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah niat ini, ya, kalau kita membaca buku-buku fikih ulama dulu, ya, bukan yang belakangan. Coba kita baca fikih madhab Hambali, fikih madhab Syafi'i, dan fikih-fikih yang lainnya, itu tidak akan kita dapati adanya melafadzkannya, tidak ada. Mereka hanya mengatakan niat, setelah itu disebutkan dalilnya, selesai. Sebab ketika dikatakan niat sudah maklum, sudah dipahami di sini, bukan dilafadzkan. Iya. Baik, terus dari mana muncul itu melafadzkan niat? Dari mana munculnya itu? Kenapa bisa muncul di negeri kita dan tersebar kebiasaan melafadzkan niat? Itu dari mana munculnya, ikhwah sekalian? Taib. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, ulama mazhab Syafi'i tadi, yang ulama besar mazhab Syafi'i, itu menjelaskan, ya, dari mana munculnya ini melafadzkan niat. Beliau sebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhaddab. Ya. Jadi awal munculnya, ikhwah sekalian, dalam mazhab Syafi'i, dalam buku-buku Syafi'i, itu berawal dari seorang yang bernama Abu Abdillah Az-Zabiri.
Siapa Abu Abdillah Az-Zabiri? Beliau termasuk ulama yang bermadhab Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i ya, ulama yang mengikuti madhab Syafi'i. Ulama juga. Baik, Abu Abdillah Az-Zabiri ini ikhwah sekalian, Beliau salah faham memahami ucapan Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i pernah berkata, Al-Imam Syafi'i pernah berkata, "As-salatu la tasihhu illa bin nutqi." Itu teks ucapan Imam Syafi'i. Kata beliau, salat itu tidak sah kecuali dengan ucapan. Faham ini? Ini ucapan Imam Syafi'i ya. Ini ucapan Imam Syafi'i dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' jilid 3 halaman 277. Jadi Al-Imam Syafi'i pernah berkata bahwa as-salatu la tasihhu illa bin nutqi. Salat itu tidak sah kecuali harus diawali dengan ucapan. Nah, kalimat Imam Syafi'i ini difahami oleh Abu Abdillah Az-Zabiri bahwa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i kecuali dengan ucapan adalah mengucapkan itu niat. Itu yang dia fahami. Difahami ini? Makna ucapan Imam Syafi'i kata Abu Abdillah Az-Zabiri bahwa salat itu tidak sah kecuali harus mengucapkan itu niat, sebab itu awalnya salat. Difahami ya? Itu yang dia fahami. Faham di sini? Baik. Ikhwan sekalian, apakah pemahaman? Jadi ini sebenarnya bukan dari hadis, bukan dari amalan sahabat, tapi dia memahami ucapan Imam Syafi'i. Nah, apakah itu yang dimaksud Imam Syafi'i? Apakah yang diinginkan oleh Imam Syafi'i adalah melafadzkan niat? Kita lihat keterangan ulama besarnya. Ya, ulama yang paling faham tentang madhab Syafi'i. Ya, saya sebutkan ada beberapa ulama besar yang bermadhab Syafi'i. Ulama besarnya ya. Ulama yang paling paham tentang madhab Syafi'i. Salah satu ulama yang paling mengerti tentang madhab Syafi'i adalah Imam Nawawi. Makanya setiap orang-orang yang belajar fikih Syafi'i itu pasti mau tidak mau harus merujuk kepada kitab Al-Majmu' Syarhul Muhaddab karya Al-Imam Nawawi, sebab dia paling paham apa pendapat Imam Syafi'i. Baik. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah. Qala An-Nawawi, qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami. Sahabat-sahabat beliau yang bermadhab Syafi'i juga. Ghalata hadzal qa'ilu. Orang yang mengucapkan ini tadi telah keliru. Ini kata Imam Syafi'i. Telah keliru Abu Abdillah Az-Zabiri di dalam memahami ucapan Al-Imam Syafi'i. Wa laisa muradu Syafi'i bin nutqi fi salati hada. Yang diinginkan oleh Imam Syafi'i dalam ucapannya tadi bukan mengucapkan niat ini. Bukan itu yang dimaksud Imam Syafi'i. Faham ini? Bal muraduhu takbiru. Akan tetapi yang diinginkan oleh Al-Imam Syafi'i adalah mengucapkan takbiratul ihram. Itu yang dimaksud. Faham ini? Jadi apa makna ucapan Imam Syafi'i? Tidak sah solat kalau tidak diawali dengan ucapan. Ucapan apa yang dimaksud? Ucapan takbiratul ihram. Sebab ikhwah sekalian, memang orang tidak akan sah solatnya sampai dia mengucapkan takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram ini termasuk rukun solat dan harus dilafadzkan, tidak boleh dalam hati. Misalnya ada orang solat dalam hatinya Allahu Akbar, tidak sah solatnya. Sebab takbiratul ihram itu harus apa? Harus diucapkan, dan dia adalah pembuka solat. Takbiratul ihram itu apa? Takbiratul ihram itu adalah pembuka daripada solat. Baik. Itu yang dimaksud oleh Al-Imam Syafi'i, bukan melafadzkan niatnya, tapi melafadzkan takbirnya ketika memulai solat. Dipahami ya? Baik. Hal yang sama diterangkan juga oleh Al-Imam Abu'l Hasan Al-Mawardi. Ini juga tokoh besar Syafi'i. Abu'l Hasan Al-Mawardi
dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir. Al-Hawi Al-Kabir jilid 2 halaman 204. Beliau berkata, "Fata'awwala dzalika Az-Zubairi 'ala wujubin nutqi fi niyyah." Maka Al-Imam Az-Zubairi tadi, Abu Abdullah Az-Zubairi, telah menafsirkan ucapan Al-Imam Syafi'i bahwa yang dimaksud oleh beliau adalah mengucapkan niat, wajibnya mengucapkan niat. Kata Al-Imam Al-Mawardi, "Wa hadza fasidun." Dan ini adalah penafsiran yang rusak. Ini adalah penafsiran yang rusak. Wa innama arada wujuban nutqi bit takbir. Karena sesungguhnya yang diinginkan oleh Al-Imam Syafi'i adalah wajibnya mengucapkan takbir. Wajibnya melafadzkan takbiratul ihram ketika salat. Dipahami ya? Baik. Jadi memang tidak, makanya kalau kita mencari hadis, tidak ada hadis-hadis yang menjelaskan ya kalau mau salat baca usolli. Tidak ada. Kalau mau puasa baca nawaitu. Tidak ada. Ya sebab apa? Sebab orang memahami kalau sudah berniat berarti tidak ada pengucapan. Dalam hati sudah terbetik dalam hati, itulah niat kita. Paham ya? Baik. Berikutnya, afwan, ini agak anu sedikit. Berikutnya, pembahasan berikutnya yang keenam, orang-orang yang dibolehkan berbuka. Nah, sekarang orang-orang yang boleh berbuka dan kewajibannya apa kalau dia berbuka? Ya, boleh. Tidak berdosa kalau dia berbuka. Siapa dia? Yang pertama, orang yang sakit. Orang yang sakit. Taib. Barang siapa yang sakit, maka boleh berbuka, namun ia harus menggantinya di hari yang lain ketika dia sudah sembuh. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian yang sakit lalu ia berbuka, kata Allah, kemudian dia berbuka, maka ia menggantinya di hari-hari yang lain. Ini ayat menunjukkan apa? Boleh berbuka bagi orang yang sakit. Baik. Pertanyaannya sekarang, sakit yang bagaimana dulu? Ya kan? Banyak orang mudah-mudahan. Kenapa berbuka? Sakit gigiku. Ya. Kenapa berbuka? Sakit kepalaku, pusing. Ya kan? Ya kita harus tahu dobitnya sakit yang bagaimana yang dibolehkan oleh berbuka oleh para ulama. Apakah semua jenis sakit boleh berbuka? Baik, kita lihat keterangan dari Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Qudamah salah seorang ulama besar yang bermadzhab Imam Ahmad, bermadzhab Hambali, dalam kitabnya Al-Mughni jilid 4 halaman 403, Ibnu Qudamah berkata, "Wal maradul mubihu lil fitri huwa asyadidu." Sakit yang boleh berbuka adalah sakit yang sudah parah, bukan sakit ringan. Sakit yang sudah parah. Seperti apa sakit yang parah itu yang boleh berbuka, kata beliau, "Alladhi yazidu bisawmi." Yang mana kalau dia berpuasa bertambah sakit. Kalau dia puasa bertambah sakitnya kalau dia puasa. Iya. Contohnya apa ini? Ya banyaklah. Tipes. Kalau puasa tambah parah sakit atau tidak? Tambah parah itu, sebab harus makan dia. Iya. Au yukhsha tabatu uburihi. Atau ketika dia berpuasa dikhawatirkan lambat sembuhnya. Nah, itu ketentuannya. Paham ya? Yang pertama apa tadi? Ketika dia berpuasa tambah parah atau memperlambat kesembuhan penyakit itu. Nah, kalau memperlambat kesembuhannya penyakit, maka boleh berbuka. Taib. Imam Ahmad ditanya, "Wahai Imam Ahmad, bagaimana dengan penyakit demam?" Demam kita ya, demam. Bagaimana boleh berbuka? Imam Ahmad mengatakan, "Wa ayyu maradin ashaddu minal huma." Penyakit apa lagi yang lebih parah daripada penyakit demam? Penyakit apa lagi yang lebih parah daripada penyakit demam? Artinya apa? Demam itu sudah termasuk penyakit parah. Silahkan berbuka. Maka ini demam ini sudah termasuk penyakit. Kalau kita mau berbuka, tidak masalah.
tidak masalah ya. Baik. Terus Syekh Ibnu Utsaimin juga menyebutkan, adapun sakit yang ringan, kata beliau, yang kalau dia berpuasa tidak berpengaruh terhadap sakitnya. Paham ya? Kalau dia berpuasa tidak berpengaruh terhadap sakit itu, tidak membuat dia parah. Maka yang seperti ini, kata beliau, tidak boleh berbuka. Tidak boleh berbuka. Contohnya apa? Boleh contohkan seperti az-zukamul yasir, seperti flu-flu ringan. Flu-flu sedikit. Ya. Tidak boleh buka. Peluka. Minum dulu. Ya. Atau as-suda'ul yasir, atau pusing-pusing kepala sedikit. Sakit-sakit kepala sedikit, tidak boleh. Tidak boleh berbuka, sebab hanya pusing-pusing sedikit. Apalagi kalau pusingnya karena urusan kantor, tidak boleh buka itu. Baik. Waj'ud baras, atau sakit gigi. Sakit gigi dia, boleh buka? Tidak boleh buka. Sebab apa? Kalau dia berbuka, tambah parah sakitnya itu. Bukan mengurangi penyakit, tambah parah penyakitnya kalau dia berbuka. Sakit gigi, buka pakai cendol, tambah parah. Iya kan? Enggak boleh. Jadi ini beberapa penyakit, jenis-jenis penyakit yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian berikutnya, jadi harus diganti ya. Seandainya dia berbuka karena sakit, harus diganti di hari yang lain. Yang kedua, musafir. Barang siapa yang safar, boleh baginya berbuka. Barang siapa yang safar, boleh baginya berbuka. Tayyib. Namun wajib baginya menggantinya di hari yang lain ketika dia sudah mukim. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Antum lihat ya. Tayyib. Nah, sekarang pertanyaannya ikhwah sekalian, ketika kita safar, bolehkah kita berbuka walaupun kondisi kita fit? Sebab beda safar kita sekarang dengan safarnya Nabi. Paham ya? Kalau safarnya Nabi, mereka naik apa? Naik onta, naik kuda, jalan kaki. Kalau kita sekarang naik pesawat, berangkat ke bandara, naik mobil, naik Grab, ada AC. Sampai di bandara ber-AC di dalam. Naik pesawat ber-AC. Turun dari pesawat, berangkat ke hotel ber-AC. Sampai di hotel ber-AC. Sampai di hotel tidur. Setelah tidur buka. Nah, bagaimana kalau kondisinya seperti ini? Boleh tidak berbuka? Safar dia ke Jakarta, safar sudah. Tapi safarnya itu safar ringan, artinya tidak lama syaqqah. Tidak ada keberatan, tidak ada kesulitan ketika dia safar. Apakah boleh? Boleh tidak berbuka di situ? Atau khusus ketika safarnya masyakkah baru boleh? Hah? Jawabannya, selama sudah dikatakan safar, maka boleh berbuka. Walaupun kondisi safarnya masyakkah atau tidak, selama sudah dikatakan safar, maka itu sudah dibolehkan berbuka. Walaupun naik pesawat, walaupun hanya 1 jam, yang penting sudah dikatakan jarak safar, maka itu sudah boleh berbuka. Ini boleh berbuka ya, boleh. Baik. Apa dalilnya? Boleh. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ada sahabat yang bernama Hamzah bin Amr Al-Aslami. Ikhwah sekalian, Hamzah ini ya. Hamzah ini adalah sahabat yang banyak berpuasa, dikenal kuat berpuasa. Ya. Orang mungkin sudah kewalahan, dia masih kuat. Ini sahabat ini, Hamzah bin Amr Al-Aslami. Maka suatu ketika beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, a'asumu fis safar?" Bolehkah aku berpuasa ketika safar? Sebab ini sahabat kuat ya. Kuat dia fisiknya berpuasa. Walaupun sahabat yang lain sudah tergeletak, dia masih kuat. Dan banyak puasanya, banyak sekali puasanya. Maka dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bolehkah aku berpuasa ketika safar?" Apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir."
kalau kamu mau berpuasa silahkan, kalau kamu mau berbuka juga silahkan. Coba lihat ya, ya kondisi sahabat ini kondisinya bagaimana? Kondisinya fit. Ya, tapi apa kata Nabi? Kalau kamu mau puasa boleh, kalau kamu juga mau berbuka juga boleh. Nabi berikan pilihan. Tidak ada masalah. Taib. Cuma ikhwah sekalian, apa kewajibannya kalau dia berbuka? Mengganti di hari yang lain ketika dia sudah mukim. Taib. Jadi masalah boleh atau tidaknya sepakat ulama boleh. Tidak ada perbedaan pendapat ulama, boleh dia berbuka. Yang menjadi perbedaan pendapat ulama, yang mana lebih afdol. Nah, itu perbedaan ulama. Faham ya? Kalau boleh atau tidak terbuka, boleh, sepakat ulama. Tidak ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Semuanya mengatakan boleh saja. Tetapi yang diperselisihkan oleh ulama, yang mana lebih afdol bagi orang yang safar. Apakah afdolnya dia berbuka atau afdolnya dia tetap berpuasa? Nah, yang mana afdol di sini? Hah? Berpuasa atau berbuka? Hah? Berpuasa. Tapi berpuasa. Terus bagaimana dengan hadis laisa minal birri as-shaumu fis safar? Bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Antum mengatakan berpuasa lebih afdol. Nabi mengatakan bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Bahkan ada hadis Nabi mengatakan orang yang berpuasa ketika safar, apa kata Nabi? Ulaikal usah, ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka itu sudah bermaksiat. Mereka itu sudah bermaksiat. Kenapa tidak mau buka? Hah? Terus yang mana lebih bagus? Hah? Tapi di sini ada banyak pendapat ulama, banyak pendapat ya. Ada yang mengatakan lebih afdal puasa seperti antum tadi katakan. Ada yang mengatakan lebih afdal berbuka. Yang pendapat yang benar ikhwas kalian dirinci. Dan ini pendapat kebanyakan ulama. Dirinci. Bagaimana rinciannya? Dilihat keadaannya orang yang safar itu. Keadaannya dilihat ya. Iya. Kalau keadaannya fit seperti tadi, naik pesawat satu jam saja sampai di Jakarta, masuk ke hotel tidur. Kalau kondisinya fit, tidak terjadi masyakoh padanya, maka di sini afdolnya berpuasa. Afdolnya berpuasa itu lebih afdol. Difahami ini? Apa dalilnya ini lebih afdol berpuasa? Sebab jamaah sekalian, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan, ya cuaca sangat panas. Sampai sahabat, saking panasnya cuaca, sahabat begini ya. Nah, di situ tidak ada yang berpuasa kecuali dua orang. Siapa yang berpuasa? Cuma Nabi dan Abdullah bin Rawahah namanya. Kenapa Nabi berpuasa dan Abdullah bin Rawahah berpuasa? Karena kondisinya tidak sama dengan sahabat yang lain. Yang lainnya semua tergeletak, buka semuanya. Kenapa? Kondisinya tidak fit. Adapun Nabi dan Abdullah bin Rawahah, kenapa berpuasa? Karena kondisinya dia fit. Paham ya? Dari sinilah para ulama mengatakan, dilihat kondisi orang yang musafir. Kalau kondisinya bagus, stabil, maka dia lebih afdol berpuasa. Iya. Kemudian juga alasan ulama kenapa lebih afdol berpuasa kalau kondisinya fit, sebab abra'ul dhimma. Sebab itu bisa lebih cepat membebaskan tanggung jawab. Kan begitu ya? Kalau kita berbuka kan masih ada tanggung jawab ya. Masih ada kewajiban yang harus kita bayar. Tapi ketika dia berpuasa, maka dia lebih cepat membebaskan tanggung jawabnya. Kemudian juga kata para ulama, ketika dia berpuasa itu lebih bagus. Kenapa? Karena berpuasa bersama orang, kebanyakan orang itu lebih ringan. Ya, beda kalau kita berpuasa sendiri diganti, itu berat. Itu berat. Kemudian alasan yang lain kata para ulama, bahwa ketika dia berpuasa, maka dia berpuasa pada bulan yang mulia. Dia berpuasa pada bulan yang mulia. Berbeda ketika dia mengqadha nanti, bukan lagi bulan Ramadan, bukan lagi bulan yang mulia, maka di sini tentunya lebih afdol baginya kalau dia mampu berpuasa, tidak ada masyakkah baginya, lebih bagus dia berpuasa. Beda kalau keadaannya parah. Kalau keadaannya misalnya
ya pergi apa safar ke mana? Safar ke Masamba. Naik apa ke Masamba? Naik motor. Naik motor ya. Panas. Macet. Haus luar biasa. Ya, sampai mungkin enggak sanggup sudah bawa motor. Nah, kalau kondisinya seperti ini, lebih afdol baginya berbuka. Itu afdolnya berbuka dia. Iya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah safar. Ketika Nabi safar, Nabi melihat ada kerumunan sahabat. Sahabat berkerumun. Ternyata yang dikerumuni, ada sahabat yang dikerumuni, sudah teler sahabat itu. Sampai disebutkan dalam hadis, qad dullila alaihi, sahabat itu digini-ginikan. Dikasih apa? Dikasih payung, dikasih gini-ginikan. Kenapa? Sudah teler begitu, sudah masyakoh baginya. Nabi tanya, kenapa orang itu? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah huwa sha'im, dia berpuasa. Di sini Nabi mengatakan, laisa minal birri as-shaumu fis safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Maksudnya apa? Kalau kondisi sudah begitu, itu bukan lagi kebaikan itu. Itu sudah jelek berpuasa pada saat kondisi sudah seperti itu. Paham ini? Baik. Tapi kalau kondisinya semakin parah, kalau semakin parah, maksudnya semakin parah bagaimana? Kalau dia puasa bisa mati. Bisa mati dia, bisa pingsan dia, maka kata para ulama, di situ buka lagi afdol, wajib buka, wajib harus buka, tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Apa dalilnya? Dalilnya adalah itu kata Nabi tadi, ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka telah bermaksiat, mereka telah. Ini ada sebabnya kenapa Nabi katakan demikian? Itu karena panasnya luar biasa dan mereka mau berjihad. Mereka mau berjihad tapi mereka masih berpuasa. Nabi saja sudah minum. Ya, ketika Nabi mau berjihad, panas luar biasa, Nabi minum. Nabi tidak berpuasa. Nah, ada sahabat lain mengatakan, ya Rasulullah, mereka masih berpuasa. Apa kata Nabi? Mereka yang masih puasa itu bermaksiat, bermaksiat, bermaksiat. Kenapa? Nabi saja sudah buka. Ya, padahal kondisi Nabi itu lebih kuat daripada para sahabat. Tapi kenapa mereka masih berpuasa? Dalam keadaan kita mau perang, bahaya, dan seterusnya. Nah, kalau kondisinya sudah membahayakan begitu, kata para ulama wajib sudah untuk berbuka. Faham ya rinciannya? Taib. Bisa dipaham rinciannya? Kapan afdol? Ya, kapan afdol berbuka dan kapan afdol berpuasa? Taib berikutnya. Yang keberapa? Yang ketiga ya. Wanita haid dan nifas. Yang dibolehkan berbuka. Wanita haid dan nifas. Bagi wanita haid dan nifas tidak dibolehkan berpuasa. Wah, haram justru haram berpuasa ya. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita itu jika dia haid, dia tidak boleh salat dan tidak boleh puasa? Ya. Kewajibannya adalah mengganti ketika dia sudah bersih. Berdasarkan hadis Bukhari dari istri Nabi Aisyah, ya, kana yusibuna dalik, kami biasa tertimpa haid, fanu'maru biqada'is shaum, kami diperintah untuk mengqada puasa, wala nu'maru biqada'is shalah, dan kami tidak diperintah untuk mengqada salat. Jadi kalau wanita haid, ketika dia haid tidak boleh puasa. Apa kewajibannya? Mengqada puasanya, adapun salatnya tidak diqada. Puasa saja yang diqada. Baik. Kemudian yang berikutnya, wanita hamil dan menyusui. Iya. Jadi wanita yang hamil dan menyusui boleh apa? Boleh berbuka, tidak apa-apa. Tapi perhatikan akhwat sekalian, terutama akhwat sekalian dan juga para suami yang punya istri. Ya, yang dibolehkan berbuka adalah wanita yang hamil ini boleh berbuka dengan syarat dikhawatirkan janinnya. Ada kekhawatiran terhadap janin. Faham ini? Iya. Tapi kalau tidak ada kekhawatiran terhadap janinnya, sebab kan berbeda-beda ya. Berbeda-beda keadaan wanita yang hamil. Ada wanita hamil lemah janinnya, lemah kandungannya, tidak boleh berpuasa, maka di sini boleh berbuka. Tapi ada wanita yang hamil, masya Allah, kuat dia. Kuat dia, masya Allah. Nah, ikhwah sekalian,
dibolehkan bagi wanita yang hamil untuk berbuka dengan syarat apa? Dengan syarat tidak khawatir terhadap keadaan janin. Tapi kalau dia khawatir, boleh berbuka. Kemudian wanita yang menyusui, wanita yang menyusui boleh berbuka dengan syarat apa? Dengan syarat kalau dia berpuasa bisa mengakibatkan air asinya berkurang atau hilang sama sekali. Berkurang atau hilang sama sekali. Dan anak yang dia susui, anak yang dia susui itu adalah anak yang hanya minum air susu saja. Paham ini? Tapi kalau anak itu sudah usia 3 tahun, sudah makan nasi, sudah makan bubur, dia menyusu hanya sebagai tambahan saja, tidak boleh buka. Dipahami ya? Tidak boleh berbuka. Jadi syaratnya apa? Anak yang dia susui itu hanya minum air asi tok, tidak makan apa-apa. Ya. Kemudian ketika dia berpuasa, ketika berpuasa ibu itu khawatir air asinya hilang atau berkurang. Paham ini? Tapi kalau dia berpuasa air asi tetap melimpah, air asi tetap melimpah dan mencukupi, mencukupi anak, maka tidak boleh apa? Tidak boleh buka. Paham ini ya? Baik. Nah sekarang ikhwah sekalian, kalau seandainya terpenuhi syarat yang saya sebutkan tadi, maka boleh berbuka. Boleh, boleh berbuka. Apa dalilnya? Antum bisa lihat dalam tulisan. Baik. Nah sekarang, kalau seandainya dia berbuka, keduanya berbuka, apa kewajibannya? Apa kewajibannya? Apakah kewajibannya mengqadha atau membayar fidyah? Nah, di sini banyak pendapat ulama, banyak. Banyak pendapat ulama ya. Pendapat yang kuat dua. Dari sekian banyak pendapat ulama, yang kuat itu cuma dua. Ini yang kuat, dua ini. Yang pertama, ulama yang mengatakan mengqadha. Dia harus mengqadha, bukan membayar fidyah, mengganti itu puasa di hari yang lain ketika dia sudah melahirkan atau berhenti menyusui. Harus mengqadha. Alasannya apa? Alasannya karena dia dikiaskan dengan orang sakit. Itu alasannya. Disamakan hukumnya dengan orang yang sakit yang suatu saat akan sembuh. Kan begitu ya? Nah, orang yang sakit tadi apa kewajibannya? Mengqadha. Nah, wanita hamil karena keadaannya sama dengan orang sakit, maka dia juga diharuskan mengqadha. Ini pendapat sebagian ulama. Baik. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan cukup dia membayar fidyah saja. Tidak mengqadha, tapi membayar fidyah saja. Paham ini? Ini pendapat sebagian ulama dan ini yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Dan ikhwas kalian, dari dua pendapat ulama tadi, yang benar pendapat yang kedua. Itu yang benar. Pendapat yang kedua yaitu membayar fidyah saja. Ini yang benar insyaallah taala. Kenapa? Karena ini sudah ada fatwa sahabat. Sebab kalau kita melihat dalil, itu tidak ada dalil khusus ya. Tidak ada dalil khusus dari Nabi bahwa wanita hamil harus menyusui, harus mengqadha atau membayar fidyah, tidak ada. Ya, tetapi telah datang fatwa-fatwa para sahabat. Ya. Di antaranya fatwa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Idza khafat al-hamilu ala nafsiha wal murdi'u ala waladiha fi ramadana yuftirani wa yut'imani makana kulli yawmin miskina wa la yaqdiyani as-sawm." Kata Ibnu Abbas, jika wanita hamil khawatir terhadap dirinya dan wanita yang menyusui khawatir terhadap anaknya pada bulan Ramadan, maka boleh bagi keduanya berbuka. Boleh bagi keduanya berbuka. Dan kewajibannya adalah memberi makan setiap hari orang miskin, dan keduanya tidak perlu mengqadha. Perhatikan fatwa sahabat, keduanya tidak perlu mengqadha, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Dan ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa. Kemudian yang kedua, Ibnu Umar.
Ibnu Umar pernah ditanya oleh seorang wanita yang hamil, faqala, maka apa kata Ibnu Umar kepada wanita yang hamil? Aftiri wa at'imi kulla yaumin miskinan wa la taqdi. Silahkan kamu berbuka dan berilah makan setiap hari orang miskin dan tidak perlu kamu mengqada. Ini fatwa sahabat, dua sahabat, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Tentunya ikhwas kalian, mendahulukan pemahaman sahabat lebih baik daripada kita mengambil pemahaman selain sahabat. Sebab di sini tidak ada dalil, ya. Tidak ada dalil khusus. Ulama yang mengatakan mengqada, mereka mengkiaskan dengan orang sakit, dikiaskan dengan orang sakit. Sementara di sini ada fatwa para sahabat. Dan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, Ibnu Qudamah adalah ulama yang bermadzhab Hambali, dan kata para ulama, Ibnu Qudamah itu sangat hafal aqwal-aqwal para sahabat. Sangat hafal aqwal-aqwal para sahabat. Ibnu Qudamah mengatakan, la yujadu ahadun khalafahuma. Tidak, kami belum mendapati ada satupun sahabat yang menyelisihi fatwa keduanya. Ini kata Ibnu Qudamah, ya. Ya, kami tidak mendapati ada satu sahabat yang menyelisihi fatwa dua sahabat ini. Ya. Ikhwan sekalian, kalau ada ucapan sahabat, ya, ucapan sahabat tersebar di kalangan sahabat yang lain dan tidak ada yang mengingkarinya, tidak ada yang menyelisihinya, maka ini dalam ilmu usul namanya ijma' sukuti. Namanya ijma' sukuti, dan ijma' sukuti itu adalah hujjah menurut jumhurul ulama, kebanyakan ulama. Maka ikhwah sekalian, ini kita anggap pendapat yang benar, kita berpegang pada pendapat yang kedua, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian pendapat yang pertama tadi ada muskilahnya. Apa muskilahnya? Pertanyaan bisa muncul. Kalau dikiaskan dengan orang sakit, ya, bagaimana dengan wanita yang hamil terus? Ya kan begitu? Tiap tahun hamil. Iya. Jadi kapan sembuhnya? Nanti tua baru sembuh? Ah, bagaimana puasa aja begitu banyak itu? Memberatkan sekali. Kan begitu, ya? Ya, tiap tahun hamil. Kemudian ketika dia melahirkan, menyusui lagi. Belum satu tahun menyusui, masih ASI itu anaknya, hamil lagi. Iya, ini jadi masalah ini. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Maka lebih berhati-hati kita mengambil pendapat para sahabat. Baik. Berikutnya. Orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa. Ini yang berikutnya, ya. Orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa, maka kewajibannya adalah membayar fidyah. Jadi kalau ada orang tua yang sudah tua sekali, tidak kuat sudah berpuasa, maka kewajibannya adalah membayar fidyah saja. Tidak perlu diganti puasanya, membayar fidyah saja setiap hari satu orang miskin. Selesai. Berikutnya, masya Allah, masih ada tiga pembahasan. Ini tiga ini panjang sekali ini kalau diurai. 7, pembatal puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ini jelas, ya, tidak perlu kita jelaskan. Ini sudah maklum. Namanya orang puasa, masa makan dan minum. Ya. Pembatal puasa, makan dan minum dengan sengaja. Perhatikan kata sengaja. Itu batal. Tapi kalau tidak sengaja makan dan minum, maka itu tidak batal. Manasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqa. Kata Nabi, barang siapa yang lupa padahal dia berpuasa kemudian dia makan dan minum, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya, tetap lanjutkan, karena sesungguhnya yang memberi makan dan minum kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Ini batal puasanya, muntah dengan sengaja. Ya, sengaja dia korek-korek. Ya, habis makan cendol, sengaja dia supaya keluar rasanya. Ya, contoh saja. Sengaja dia muntah, maka itu batal. Adapun kalau tidak sengaja, ya misalnya naik mobil, keluar sendiri, ya maka itu tidak batal.
tidak apa-apa. Ya, tidak apa. Yang penting jangan ditelan. Baik. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Dawud. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istaqa'a 'amdan fa 'alaihi al-qada'." Barang siapa yang muntah dengan sengaja, kata Nabi, maka hendaklah dia mengqada puasa itu, menggantinya. "Wa man dara'ahu al-qai fala qada'a 'alaihi." Dan siapa yang terdesak oleh muntah, terdorong oleh muntah, artinya muntahnya keluar sendiri, maka tidak ada qada baginya. Artinya tidak perlu mengqada puasanya, sah puasanya. Baik. Berikutnya C, onani. Ya, onani ini bahasa Islamnya adalah istimna. Istimna itu artinya mengeluarkan air mani dengan tangan. Itu namanya istimna. Mengeluarkan air mani dengan tangan, bahasa kita onani. Ya. Baik, apa hukumnya onani? Istimna hukumnya haram, enggak boleh, berdosa. Ya, apa dalilnya? Siapa yang tahu dalilnya? Tidak boleh hukumnya haram onani. Hah? Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Mu'minun, ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kata Allah, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Disebutkan sifatnya, orang-orang yang khusyuk ketika salat. Salah satunya apa? Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluannya. Orang-orang yang selalu menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim. Dia tidak menyalurkan kemana-mana kecuali hanya kepada azwajihim, satu, kecuali hanya kepada istri-istrinya. Sebutkan apa? Azwaj, ya, istri-istrinya, katanya. Allah mengatakan demikian, ya. Baik. Aw ma malakat aymanuhum, atau kepada budak-budaknya. Dia hanya menyalurkan kepada, ya, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah itu istri-istrinya dan budak-budaknya. Kata Allah, "Faman ibtagha," maka siapa yang mencari selain daripada itu, menuntaskan atau melampiaskan selain daripada dua tadi, apa kata Allah? "Faulaika humul adun," maka mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Sudah kelewat batas, sudah melewati batasan-batasan syar'i yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada istilah darurat, ya, darurat. Tidak ada darurat di situ. Ya, imannya mati kalau tidak begitu. Ya, kan bisa menikah. Kalau tidak mampu menikah, berpuasa. Berpuasa dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Baik. Nah, sekarang apakah batal puasanya kalau onani? Apakah onani termasuk pembatal puasa? Dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan batal. Yang benar batal. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa itu yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, kata Allah dalam hadis kursi. Orang yang berpuasa itu, kata Allah, dia meninggalkan makannya, dia meninggalkan minumnya, dan dia meninggalkan syahwatnya karena aku. Itu orang berpuasa, meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan meninggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang onani termasuk syahwat atau tidak? Termasuk syahwat yang harus ditinggalkan ketika berpuasa. Baik. Berikutnya, berhubungan suami istri. Ini jelas batal puasa berhubungan suami istri berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 187. Selesai. Berikutnya, ikhwas kalian, hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Ini dianggap batal tapi tidak. Yang pertama, berbekam. Yang pertama, berbekam. Ya. Apakah berbekam, mengeluarkan darah kotor, itu termasuk membatalkan puasa atau tidak? Tayyib, ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan batal. Berdasarkan hadis, aftar al-hajimu wal-mahjum, telah berbuka orang yang berbekam, orang yang membekam, dan orang yang dibekam. Itu hadisnya. Ya. Pendapat kedua mengatakan tidak batal. Kenapa? Sebab dalam hadis Bukhari dikatakan annan nabiyya
sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sha'id. Sesungguhnya Nabi pernah berbekam padahal beliau dalam keadaan berpuasa. Iya. Yang mana yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Pendapat yang benar yang kedua, tidak apa-apa. Tidak batal puasa. Bagaimana dengan hadis tadi? Aftaral hajim wal mahjum, dijawab oleh ulama. Pertama, jawaban pertama, hadis itu ada kritikan apakah sahih atau tidak, sebab riwayatnya Tirmidzi, ya, riwayatnya Tirmidzi. Ada sebagian ulama melemahkan hadisnya. Yang kedua, andai kata sahih hadisnya, taruhlah sahih, ya, kita mengatakan oke, sahih, maka kata para ulama hadis itu sudah mansukh. Hadisnya sudah mansukh. Apa artinya mansukh? Sudah terhapus, sudah terhapus hukumnya. Artinya awalnya memang Nabi mengatakan batal, tapi setelah itu Nabi mengatakan tidak apa-apa. Ya, awalnya Nabi mengatakan batal, kemudian Nabi memberikan keringanan untuk tetap berbekam walaupun dalam keadaan berpuasa. Yang mengatakan mansukh hadis itu banyak ulama, diantaranya adalah Imam Syafi'i, Al Imam Al Baihaqi, Al Imam Ibn Abdul Bar, Al Imam Al Nawawi, dan Asy-Syaikh Al Albani sendiri mengatakan hadisnya sudah mansukh. Dan ada hadis-hadis lain yang menunjukkan itu sudah mansukh, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Ad-Daruqutni dan yang lainnya. Hadisnya panjang dan cukup yang kita sebutkan. Jadi kesimpulannya, untuk berbekam tidak batal, boleh saja berbekam walaupun dalam keadaan berpuasa. Taib, sama di sini hukumnya donor darah, ya, sama, ya. Saya donor darah, tidak apa-apa juga, sama. Kemudian berikutnya, yang tidak membatalkan puasa mandi dan menyiram kepala karena cuaca panas dan haus. Nah, ini biasa, ya, di kalangan orang tua. Katanya tidak boleh mandi kalau sudah siang, makruh puasanya. Ya, kalau mau mandi pagi-pagi, kalau sudah duhur ke atas, oi, batal puasanya. Nah, ini perkara yang keliru, jamaah sekalian, sebab justru dalil-dalil menunjukkan tidak batal. Apa dalilnya tidak batal? Hadis riwayat Abu Daud, sebagian sahabat berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Araj. Aku pernah melihat Nabi di daerah Araj. Nabi safar singgah di tempat yang bernama Al-Araj. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi, menyiram kepalanya. Nabi mandi menyiram kepalanya, ya. Baik. Kenapa Rasulullah mandi? Kata sahabat, minal atashi aw minal harri. Nabi mandi disebabkan karena haus atau karena panas, salah satunya. Kalau bukan karena panas cuaca luar biasa, atau karena haus yang luar biasa, maka untuk menghilangkan, untuk mengurangi haus itu, maka Nabi apa? Nabi mandi supaya lebih segar. Ini tidak masalah. Ya, yang bermasalah itu kalau mandi kumur-kumur ditelan. Nah, itu masalah, ya. Tapi kalau mandi menyiram saja kepala, tidak dikumur-kumur ditelan, itu tidak apa-apa. Paham, ya? Baik. Saya ingat sekali dulu, ya, ini. Itu bapak-bapak itu betul-betul menyesatkan. Kita mandi, saya siang hari mau sholat duhur pergi mandi. Bapak bilang, buka baku. Kenapa buka? Batal lebih puasamu itu. Kenapa mandi siang-siang? Akhirnya karena kita tidak tahu, bahkan dia juga. Karena orang tua yang bilang, ini bahayanya berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya rusak puasa saya. Dia pun berdosa, saya sudah balik, berdosa dia. Tapi karena saya masih anak kecil, ya saya buka saja. Sebab apa kata orang tua. Berikutnya, mencicipi masakan karena dibutuhkan. Mencicipi masakan karena dibutuhkan. Perhatikan, karena dibutuhkan. Siapa biasanya yang butuh untuk mencicipi makanan? Istri kita yang masak di dapur. Boleh baginya untuk mencicipinya, untuk mencoba apakah sudah asin atau belum, apakah sudah manis tehnya atau belum. Coba. Tapi bukan ditelan. Dicoba saja dirasanya, tapi tidak boleh masuk di tenggorokan. Perhatikan di situ, ya. Taib. Apa dasarnya? Dasarnya adalah perkataan Ibnu Abbas.
Ibnu Abbas berkata, la ba'sa ayyaduqa al-khalla abis syai'a ma lam yudkhil halqahu wa huwa sa'id. Kata Ibnu Abbas, tidak mengapa untuk mencicipi cuka. Dulu kan bikin cuka orang ya, dari kurma, dari apa ya, apakah ini sudah jadi cuka dicicipi? Oh, sudah jadi cuka ini dicicipi, tidak apa-apa, kata beliau, mencicipi cuka atau sesuatu yang lain selain cuka selama dia tidak masukkan ke dalam tenggorokannya walaupun dia dalam keadaan berpuasa. Ini fatwa dari Ibnu Abbas. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa dzauqu at-ta'ami yukrahu li ghairi haja. Mencicipi, merasa makanan itu makruh hukumnya kalau tidak ada kebutuhan. Antum misalnya memasak istri di dapur, antum datang, bagaimana rasanya? Coba dulu. Atau tidak butuh, sebab bukan antum yang masak ya. Iya. Jadi kata Ibnu Taimiyah, mencicipi makanan tapi tidak masuk ke tenggorokan hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Ya, tapi apakah batal puasanya? Tidak batal, kata beliau, tapi makruh sudah puasanya. Wa amma li haja, adapun kalau dicicipi karena ada kebutuhan, maka kata Ibnu Taimiyah, fahuwa kal madmadah, maka sama hukumnya berkumur-kumur. Sama hukumnya kalau kita berkumur-kumur. Batal atau tidak? Tidak batal. Makruh atau tidak? Tidak makruh, kecuali kalau ditelan. Nah, itu tadi sama hukumnya kalau ditelan. Baik. Kemudian berikutnya, bersiwak atau sikat gigi itu tidak batal puasa. Bersiwak menggunakan kayu itu atau pakai sikat gigi pakai odol, tidak apa-apa walaupun puasa. Ya, ada sebagian ulama ya mengatakan kalau sudah lewat waktu duhur tidak boleh lagi. Boleh kalau masih pagi, tapi kalau sudah duhur itu tidak boleh. Ini butuh dalil. Yang ini butuh dalil, tidak ada dalil di sini. Maka yang benar boleh duhur atau asar atau apa saja, tidak apa-apa kita sikat gigi. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang sahih, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Kata Nabi, seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan suruh mereka bersiwak setiap mau sholat. Apa kata Nabi? Seandainya tidak memberatkan, maka aku akan suruh mereka bersiwak setiap mau apa? Setiap mau sholat. Sholat duhur suruh bersiwak, sholat asar suruh bersih. Tapi kalau berat tidak perlu. Tapi kalau tidak berat sunnah. Sunnah hukumnya setiap kita mau sholat bersiwak dulu baru melaksanakan sholat. Taib. Dan siwak itu berasa atau tidak? Ada rasanya atau tidak? Ada rasanya siwak itu. Siwak itu kan kayu ya. Apa rasanya? Asin. Asin, tapi tidak ditelan kan? Sama seperti sikat gigi pakai odol. Apa rasanya odol? Manis-manis, tapi jangan ditelan. Jangan ditelan. Kalau ditelan batal puasanya. Tidak apa-apa. Taib. Berikutnya, dan itu juga ada fatwa ya. Antum lihat di situ. Fatwa al-lajnah ya, wa amma siwaku fajaizun bila niza', kata Ibnu Taimiyah, adapun bersiwak ketika berpuasa itu tidak mengapa, boleh tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dan dalam fatwa al-lajnah, walahu ayatasawwaka bin nahari, dan boleh baginya untuk bersiwak walaupun sudah masuk siang hari. Ini fatwa al-lajnah ad-da'imah. Berikutnya, belum mandi junub di waktu subuh. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya begini, ada suami istri melakukan hubungan di malam hari, ya, di malam hari melakukan hubungan suami istri, kemudian ketiduran akhirnya tidak makan sahur, kemudian nanti terbangun ketika sudah azan, selesai azan baru bangun. Iya, kan belum mandi junub ya, padahal waktu menahan sudah tiba, tapi belum mandi junub. Ini bagaimana hukumnya? Sah puasa atau tidak? Sah. Ya, sah berdasarkan hadis Bukhari nomor, antum lihat ya. Berdasarkan Bukhari nomor 1926. Ini biasa dilakukan oleh Nabi, pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya yang terakhir. Sunnah-sunnah puasa. Ini tadi agak lambat kita mulai ya. Jadi agak buru-buru.
Ya, kalau saya kemarin tabligh akbar itu jam 9 sudah mulai. Jam 9 sudah mulai, itu pun masih terburu-buru sedikit. Jadi tidak sempat kita membawakan dalil-dalilnya dan khilaf-khilafnya. Tapi sunnah-sunnah puasa yang pertama, disunnahkan makan sahur. Disunnahkan kita makan sahur. Apa dalilnya? Nabi bersabda, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Makan sahurlah kalian, kata Nabi, sebab pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Masya Allah, ada keberkahan kalau kita makan sahur. Ada berkah yang kita dapatkan ketika kita makan sahur. Kemudian berikutnya, mengakhirkan makan sahur. Sunnah berikutnya, mengakhirkan makan sahur. Diakhirkan waktunya. Sunnah itu ya, semakin diakhirkan waktunya semakin afdal. Itu makan sahurnya. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Bukhari dan Muslim. Sahabat Zaid ibn Thabit itu pernah berkata, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila shalah. Kami pernah makan sahur bersama Nabi. Selesai makan sahur, langsung kami berdiri salat. Perhatikan jaraknya sebentar sekali ya. Jadi kata sahabat, kami pernah makan sahur bersama Nabi, sahur bersama. Begitu selesai makan sahur, langsung bangkit mengerjakan sholat. Iya, itu menunjukkan apa? Jarak antara makan sahur dengan azan subuh itu sangat dekat. Iya. Jadi setelah makan sahur tidak sempat tidur lagi, tidak tidur lagi ya, tapi langsung pergi ke masjid melaksanakan sholat. Maka sahabat ditanya, Zaid ibn Thabit ditanya, kam kana bainal adzani was sahur, berapa jarak antara azan dan sahurnya? Jaraknya selesai Nabi sahur, kemudian berapa jaraknya antara azan dan sahurnya Nabi? Maka sahabat menjawab, qadru khamsina ayah, yaitu sekitar membaca 50 ayat. Kalau kita membaca 50 ayat berapa lama itu? Kira-kira 50 ayat setengah juz atau tidak? Tidak sampai kan? Tidak sampai setengah juz. 50 ayat itu paling lama kalau satu juz. Paling lama sudah itu. Ya kalau kita ambil standarnya setengah juz lah. Setengah jam lah ya. 50 ayat dibaca setengah. Taruhlah setengah jam. Itu sudah standar. Jadi jarak antara sahurnya Nabi dengan azan itu sekitar setengah jam. Jadi setengah jam sebelum azan Nabi sudah makan. Nabi sudah makan di situ. Ya. Taib, sebab ikhwas kalian, semakin diakhirkan waktu sahur menjelang azan itu semakin afdol. Semakin afdol itu. Kata Nabi, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharu as-sahura. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Jadi mengakhirkan makan sahur itu kebaikan, dan lebih awal makan sahur itu tidak baik. Kapan menjadi baik? Ketika kita akhirkan makan sahurnya. Iya. Adapun orang yang makan jam 12 atau jam 1 itu bukan makan sahur namanya. Itu makan tengah malam. Dan itu tidak sunnah. Ya, orang yang makan jam 12 tidak mengamalkan sunnah itu dan tidak mendapatkan keberkahan. Sebab yang dikatakan berberkah adalah makan di waktu sahur. Waktu sahur itu jam berapa itu? Nah, sekitar jam 3 lah ya, jam 3 atau setengah 4. Ya, itu sudah waktunya mulai makan sahur boleh. Adapun jam 4, jam 3 atau kurang dari jam 3 itu belum saatnya makan sahur. Itu tidak mengamalkan sunnah namanya. Harus dipahami ya. Baik. Kemudian ikhwah sekalian, kalau kita mengatakan sunnahnya diakhirkan, perlu kita tahu kapan batas terakhirnya, kan begitu. Jangan sampai kelewatan. Jangan sampai diakhirkan, kelewatan. Iya, harus kita tahu kapan batas terakhir makan sahur. Kapan batasnya? Hah? Azan subuh. Bagaimana itu yang ayam berkote itu?
Dengan ini kita memasuki imsak tim kokoko. Apakah itu waktunya menahan? Tidak boleh lagi makan setelah itu? Hah? Tapi kalau dia mengatakan berjaga-jaga, bisa saja kita terima berjaga-jaga. Tapi kalau dia mengatakan tidak boleh lagi makan kalau sudah waktu imsak, itu tidak ada dalilnya. Bahkan dia menghalangi manusia dari sunnah, menghalangi manusia dari keberkahan. Justru di situ waktunya bagus bersahur. Faham ya? Sebab batas makan sahur itu disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam Al-Qur'an apa kata Allah? Fakulu washrabu, makan dan minumlah sampai terbit waktu fajar subuh. Jadi kata Allah, makan dan minumlah sampai apa? Sampai subuh, sampai azan. Itu batasnya. Dalam hadis kata Nabi, inna bilalan yu'addinu bilailin, sesungguhnya Bilal bin Rabah itu mengumandangkan azan di kala malam masih gelap. Artinya belum subuh ya, sebab pada zaman Nabi dua kali azan ya. Ini sunnah dua kali azan, sunnah yang sudah tidak diamalkan oleh banyak kaum muslimin. Dua kali azan subuh, azan sebelum subuh dan azan ketika masuk waktu subuh. Kata Nabi, Bilal itu azannya sebelum subuh. Ya. Kata Nabi, ketika Bilal azan, fakulu washrabu, makan dan minumlah di situ. Dan ini jaraknya sebentar saja ya. Jarak azannya Bilal dengan azannya subuh itu sangat sebentar saja, paling setengah jam. Ya, apa kata Nabi? Ketika Bilal azan, maka makan dan minumlah di situ. Sampai kapan kamu makan dan minum? Hatta yu'addina ibnu ummi maktum, sampai Abdullah ibnu ummi maktum azan subuh. Itu kata Nabi, jelas ya, sampai Abdullah ibnu ummi maktum azan subuh. Jadi kesimpulannya, makan sahur itu nanti berhenti kalau sudah azan subuh. Tapi kalau belum azan subuh, silahkan cambuk saja. Justru di situ waktunya untuk mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, makan kurma ketika sahur. Disunahkan ada kurma yang kita makan. Faham ya? Boleh makan nasi? Boleh. Tapi sunnahnya ada kurma yang kita makan. Berdasarkan hadis Nabi, ni'ma sahurul mu'min at-tamru, sebaik-baik sahurnya orang yang beriman kata Nabi adalah bersahur dengan makan kurma. Tapi kemudian berikutnya, menyegerakan berbuka. Ya, kalau sudah tiba saatnya berbuka, sudah azan, maka jangan menunggu lagi. Belum pi makan cendolnya, belum pi ini anunya dan seterusnya. Buka dulu, rusak dulu puasanya, apakah dengan air minum atau kurma. Setelah itu urusan cendol yang lainnya nanti belakangan. Yang penting dulu kita mengamalkan sunnah ya, segera berbuka, itu sunnah. Kemudian berikutnya, berbuka dengan kurma. Sunnahnya mengawali buka puasa dengan kurma dulu. Ya, ada banyak menu. Ya, jangan pilih yang nasi kotak dulu, jangan pilih yang cendol dulu, tapi pilih dulu yang kurma. Sebab itu sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ketika berbuka kata Anas bin Malik, Nabi mengawali dengan rutab. Nabi mengawali dengan rutab. Rutab itu kurma yang masih muda. Di Indonesia tidak ada. Yang banyak itu di Yaman, banyak di Yaman. Kurma masih muda, masih hijau, masih basah dia. Itu namanya rutab. Itu yang Nabi dahulukan. Kalau ada rutab, rutab dulu. Iya. Kalau tidak ada, maka Nabi makan tamarat. Nabi makan beberapa biji kurma yang sudah matang, seperti yang kita makan itu. Ya, itu namanya tamar. Kalau tidak ada juga kurma yang matang, maka hasawati minal ma. Maka Nabi meneguk beberapa teguk air minum. Jadi itu pilihannya ya. Pilihannya rutab, tidak ada rutab, kurma. Tidak ada kurma, air minum. Jangan langsung cendol. Jangan langsung es buah. Ya, tidak apa-apa juga langsung es buah, tidak apa-apa. Tetapi lebih bagus kita mengamalkan sunnah supaya lebih berbobot puasa kita, lebih berbobot pahala puasa kita. Kemudian yang terakhir ikhwas kalian, berdoa setelah berbuka dengan doa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berdoa setelah berbuka dengan doa yang sahih. Apa yang sahih dari Nabi? Yaitu dhahabat dhama wa batallatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Itu doa yang sahih. Dhahabat dhama wa batallatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah taala. Ya.
Ini kapan dibaca? Kapan dibaca? Setelah berbuka, bukan sebelum. Hati-hati. Ini dibaca setelah berbuka, bukan sebelum berbuka. Kenapa? Karena hadisnya seperti itu. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, kata Ibnu Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika telah berbuka. Idza aftara fi'il madhi, jika telah berbuka, maka Nabi membaca dhahaba dhama wa batallatil uruq wa sabata al ajru insyaallah. Ya, dari sisi arti juga, kalau kita paham artinya ini doa, itu memang cocoknya dibaca setelah berbuka, bukan sebelum. Apa artinya ini doa? Artinya dhahaba dhama, telah hilang haus. Telah hilang haus. Kalau kita baca sebelum berbuka, hausnya belum hilang itu. Ya, dhahaba dhama, telah hilang haus. Wa batallatil uruq, dan telah basah urat-urat tenggorokan. Wa sabatal ajru insyaallahu taala, dan insyaallahu taala pahalanya semoga Allah sudah tuliskan. Ya, sebab kalau belum buka belum tentu belum selesai. Ini sudah buka, maka kita memohon, ya Allah, ini sekarang sudah buka, tolong tuliskan pahalanya di sisi Engkau, ya Allah. Paham ya? Dan itu dibaca setelah berbuka, dan yang dibaca itu hanya doa dhahabat dhamma. Adapun tambahan Allahumma lakasumtu itu tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih dari Nabi hanya doa tadi dhahabat dhamma wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Kemudian ikhwas sekalian, ya, ketika kita berpuasa, sebelum kita berbuka, sebelum kita berbuka disunnahkan untuk memperbanyak doa, ya. Tatkala kita berpuasa disunnahkan, dianjurkan untuk kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang kita mau. Ya, sebab di antara waktu mustajab untuk berdoa adalah ketika berpuasa. Kata Nabi, "Salasu da'awatil mustajabatin la syakka fihinna." Ada tiga doa, ada tiga waktu berdoa yang mustajab, yang tidak boleh diragukan, pasti diterima. Jangan ragu, kata Nabi, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, da'watul musafir, doa ketika kita safar, ketika kita ke Makassar, ketika kita ke mana, maka di tengah jalan sempatkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab itu waktu yang mustajab. Yang kedua, da'watul walid liwaladihi, doanya orang tua untuk kebaikan anaknya, doanya orang tua untuk kebaikan anaknya. Ya, dalam riwayat yang lain, doanya orang tua untuk kejelekan anaknya. Jadi orang tua kalau berdoa kebaikan untuk anak diterima. Orang tua kalau berdoa kejelekan untuk anaknya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati berdoa kejelekan kepada anak kita. Mati saja kamu. Padahal kita mati saja kamu. Ya, hati-hati anak-anak ikhwas sekalian, hati-hati kita mendoakan anak kita kejelekan, sebab jangan sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, da'watus sha'im, doanya orang yang berpuasa. Doanya orang yang berpuasa. Maka pada saat kita berpuasa sangat dianjurkan kita untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai ya secara ringkas pembahasan kita tentang masalah puasa. Kalau ada pertanyaan mungkin pada duhur ya. Kalau ada yang mau atau sudah tidak ada? Pada duhur ya, mungkin sekitar 15 menit saja ya. Pada duhur sekitar 15 menit insyaallah taala kita lanjutkan dengan tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.